Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa menyertai saudara-saudara. Amin. Shalom. Bapak Ibu, Saudara-saudara, Jemaat Allah, Firman Tuhan hari ini, Jumat 21 April 2023, tertulis dalam surat Rasul Yohanes yang kedua, pasal 1 ayat 6. Dan inilah kasih itu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintahnya itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jala odo holong rohai naing parangehonota patikna. Ido patik si parangehon muna. Songon naung binege muna sian mulanai. Hidup di dalam kasih adalah hidup yang menjalani perintah Tuhan. Inilah bunyi firman Tuhan hari ini: "Tanpa kasih manusia, jiwanya tidak akan bertumbuh." Di dalam kehidupan bersosial, kita sebagai manusia menunjukkan nilai-nilai kasih mengasihi orang lain. Orang yang menunjukkan kasih kepada orang lain adalah orang yang disenangi di dalam pergaulan dalam kehidupan sosial. Saudara-saudara, kita tidak senang bila ada orang lain melakukan hal-hal yang kasar terhadap kita. Demikian juga sebaliknya, orang lain tidak senang kita perlakukan kasar dalam hubungan sosial. Bila manusia saling mengasihi, maka manusia itu akan berbahagia di dalam hidupnya. Contoh kecil terlihat di dalam kehidupan rumah tangga. Seisi rumah tangga itu, bila hidup saling mengasihi, maka rumah tangga itu akan berbahagia. Sebaliknya, bila di dalam rumah tangga itu tidak ada kasih. Maka seisi rumah tangga itu tidak akan berbahagia. Saudara-saudara, seperti inilah yang diminta dari kita di dalam kehidupan kita sehari-hari: perintah untuk saling mengasihi, mengasihi sesama, perintah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Sepertinya tidak banyak kendala, tidak banyak kesulitan bagi kita untuk melakukan kasih. Kemungkinan hanya egoislah yang menjadi kendala, sehingga kita sulit untuk mengasihi orang lain. Jika kita sudah pastikan melakukan kasih tidak sulit. Tetapi yang menghambat kita melakukan kasih itu adalah keegoisan kita, maka kita buang keegoisan kita, kita tidak boleh egois, sehingga kita dapat mengasihi sesama kita. Untuk itu, marilah kita saling mengasihi, tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois, tetapi hidup bersama dengan orang lain di dalam kasih. Amin, mari kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Allah atas firman yang boleh kami renungkan hari ini. Engkau mengajarkan kami agar kami hidup saling mengasihi terhadap sesama kami. Sebagai wujud kami melakukan perintahmu, tanda kami mengasihi engkau. Kami mau buang keegoisan kami karena itulah yang menjadi penghambat bagi kami untuk kami dapat mengasihi orang lain. Terima kasih ya Allah Bapa atas firmanmu. Diberkatilah kami ketika kami menjalankan aktivitas kami sepanjang hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Horas.